Paloh dalam banyak-banyak isu dia bangkit semula mengenai isu banjir dan jadi gagal semula. Saya sebenarnya menjawab apa yang ditanya, tak lebih daripada itu asalnya. Tapi bila dia tanya dia, saya pun jawab dia. Jadi itu saja. Jadi saya ingin menyatakan kembali di sini, iaitulah semua data yang kerajaan keluar adalah data yang tepat. Kalau ada siapa-siapa yang boleh nafikan data yang saya sebutkan, sila boleh datang jumpa. Sebab data ini adalah data yang dipersetujui di APPB yang dulunya UPPB. Kita ambil contohnya dipertikaikan 256 yang persekutuan itu yang diberi pada 10 hari bulan 2 yang kita minta. Kita minta, saya minta juga mana-mana NGO-NGO yang bersama dengan ini, supaya lepas tu saya sebutkan yang ini yang disediakan sendiri oleh pihak kerajaan persekutuan yang diberi di dalam APBB, dan kita pun ambil istiakan data yang sama yang kita sebut. Maklumat kita adalah maklumat bersama, tak ada lebih daripada itu. Sebab itulah bila disebutkan oleh Galas menyebutkan bila bangkit menyatakan 416 287 22, saya tak bantah, saya dengar saja dan saya catik semua sekali. Cumanya bila saya semak, saya lebih cuma kekanda saya daripada Dabung yang menyebutkan 293 ini. Sebab peringkat awal kita menyelaraskan data umum banjir ini 4. Kerajaan negeri sendiri buat, NGO berkaitan dengan yang mendaftar kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan NGO yang bersama dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih Datuk Speaker. Jadi asalnya 4. Jadi kita pun terima. Dan dalam mesyuarat yang terakhir, sebab itulah saya minta Datuk Pah bersama-sama tadi. Datuk Pah minta kita buat dua data saja, negeri dengan pusat. Kesian dekat pegawai, susun balik. Dan dalam maklumat saya tanya begitu banyak apa di negeri yang dah siap, cepatnya dalam masa sebulan boleh siap sampai lebih. Jadi saya dimaklumkan, jika benar saya harap perkara ini dapat diselesaikan. Semalam Datuk Pah menyebut di Telekung semua digunakan duit lembaga zakat Selangor, satu sen pun tidak lemak. Benar sebagaimana saya sebutkan. Fasa kedua saya dah sebutkan, iaitu akan dibangunkan oleh Yayasan Tasi Mohidin dan juga oleh JK oleh persekutuan. Saya sudah sebut semalam, tak ada masalah. Dan untuk makluman Datuk Speaker, saya pun ada gambar bila disebutkan sudah 80% siap di sudut infra, alhamdulillah. Cumanya saya rasa sedikit sedih, sebab masa yang sama kita berikan kepada persekutuan untuk selesaikan rumah ini bersama-sama sekali dengan Ground Zero. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ground Zero dan juga Masjid Al-Falah yang diketuai oleh Datuk Seri Syed Zainal, yang telah menyiapkan dan telah menyerahkan sebanyak 60 buah rumah yang sepatut disiapkan oleh badan-badan di bawah persekutuan ini, sebanyak lebih kurang 94 unit ataupun 93 unit. Jadi kita tidak berada sudut yang itu. Semuanya kenapa masih belum dibangunkan yang sepatutnya, yang disebutkan di dalam kenyataan bersama saya dengan Datuk Patah lepas, berharap rumah ini dapat diserahkan pada bulan Mac 2016. Ini yang disebutkan oleh Datuk Pah sendiri, bulan Mac. Jadi ini yang saya sebutkan. Dan kalau boleh bentara ambil bagi kepada Yang Berhormat Datuk Speaker, kalau Tuan Pembakar nak pun saya boleh bagi, saya ada satu salinan, dua salinan. Begitu juga saya sebutkan semalam adalah Kuala Nal dekat sini disodok pada bulan 10 bulan 11 tahun lepas, tapi tak buat lagi kekanda saya daripada Paloh agar Ketua Pembakan dapat tekan sikit supaya dapat disegerakan. Gambarnya saya bagi satu kepada Ketua Pembakan, ini gambar yang kita ambil ni petang semalam, petang semalam detail Kuala Nal dan juga dengan Telekung. Jadi terima kasih, walaupun masih belum siap, tapi telah dari sudut infranya telah siap dan dibelanjakan lebih kurang 3 juta lebih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Datuk Pah tak ada, dia kata kita harap dapat selesaikan masalah figure ni dalam mesyuarat. Tapi saya nyatakan bila mana pihak pembangkang menyatakan seolah-olah macam saya menyebut
data yang salah. Jadi saya kata saya terpaksa betulkan di sini. Kita nak kira lepas ni, kita kira. Tak ada masalah. Dan setelah dipersetujui dulu, yang makmumat menteri besar tak buat kenyataan dah. Ha. Tetapi di saat yang makmumat tak buat kenyataan, ada lagi pemimpin-pemimpin UMNO duduk beling kerajaan negeri. Tak buat apa satu. Dan diviralkan macam-macam. Jadi inilah saya nyatakan di Dewan Yang Mulia ini, supaya kalau kita setuju, kita setuju melek. Tadi disebutkan, boleh tanya kalau Palu salah sebut, pelacondong boleh tanya. Kalau kita dah ada jawatan kuasa, walaupun telah dibubarkan, nak tanya saya tak ada masalah, datang tanya tak ada masalah. Sebab saya ikut yang diamanahkan untuk pembinaan rumah selepas banjir ini di bawah portfolio saya. Dan saya mengikuti daripada awal sehingga insyaAllah sampai siap nanti. Dan